Halo sahabat PMI, saat ini kita sedang ada di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum untuk sosialisasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Nah, saat ini kita sedang berada di Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Di sebelah saya ada Bapak Yasin sebagai fasilitator dari kegiatan simulasi tanggap darurat bencana PMI Provinsi Jawa Timur. Nih, Bapak. Untuk maksud dan kegiatan hari ini itu apa, Bapak? Tentang tanggap darurat bencana. Oke. Jadi PMI Jawa Timur saat ini telah melaksanakan kegiatan untuk simulasi penanganan tanggap darurat. Maksud dan tujuan kita sosialisasi di sekolah-sekolah, di masyarakat itu adalah memberikan pemahaman bahwa siswa ini sekarang ini berada di lingkungan yang terdapat ancaman bencana. Untuk itu mereka kita kenalkan lingkungannya ini ada potensi bencana, kemudian bagaimana mereka nanti bisa menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Nah, harapannya dengan simulasi tadi sudah dilakukan simulasi evakuasi mandiri, ini bisa disampaikan ke keluarganya nanti bagaimana kalau ada bencana, minimal dirinya sendiri itu mampu menyelamatkan diri. Kemana mereka mau menyelamatkan diri? Ya, ini tadi dibekali oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Untuk harapan Bapak, harapan dari PMI maupun dari adik-adik di sekolah ini? Harapan kami dari PMI kepada adik-adik termasuk masyarakat ini mulai sadar bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana. Untuk itu kita harus mengenali ancaman itunya seperti apa, kemudian bagaimana cara menyelamatkan diri, kemudian bagaimana cara nanti minta tolong kepada siapa. Nah, itu yang kita harapkan. Kedepannya bencana ini jangan jadi momok, bencana ini jangan ditakuti, tetapi bencana ini memang kodratnya. Nah, untuk itu kita sebagai manusia yang ada di lingkungan yang daerahnya rawan bencana, ini harus bisa memahami bagaimana caranya bencana ini bisa kita jadikan sahabat. Supaya apa? Kita mengenali tanda-tanda akan datangnya bencana itu seperti apa. Itu aja. Terima kasih Bapak. Sekarang kita mau tanya-tanya ke adik-adik ini. Mau tanya nih, kegiatan hari ini tuh gimana? Apa maksudnya bermanfaat atau enggak? Sosialisasinya itu mendapat ilmu baru atau enggak adik-adik? Sangat bermanfaat. Bermanfaat. Saya juga merasa senang jadi dapat pengetahuan baru mengenai tanggap bencana. Oke. Sebelumnya pernah disosialisasikan seperti ini? Belum. Oke. Baru. Oke. Dan kita juga jadi tahu kalau ternyata daerah kita ini rawan bencana. Oke, kegiatan hari ini sudah selesai. Kita mau pamit dulu sama adik-adik Madrasah Mambaul Ulum. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih.